Udah. Yes. Tapi draftnya rusak, Mas. Oh, draftnya rusak. Kita nebak-nebak dari suara, Dut. Dari suara. Nonton depan suara. Oke, game pertama. Gila lu, Dayat. Rekor-rekor siap-siap, guys, ya. Woi, layar, astaga. Nah. Mau pause berapa? Mau pause berapa? Mau pause berapa nih? 40, Beronic. 40. Lagi bojul. Udah. Jel, komen apa? Oke. Abis ini ya. Semua belum? Gua udah. Clover? Kan gak ada. Clover belum. Clover mana? Ada. Ini dua dulu dah. Clover, guys. Ntar Clover yang nyesuaiin aja gak? Iya. Ya udah, ini pos apa Onyx 15? Ini kelihatan kalau masuk. Onyx 15. Dah. Telat mas, gue mas. Ya udah. Ini ya brand 40 ya, Joe Mas Baldi. Ya. Brand 40. Oke. Dah. Oke, udah. Clover udah untuk. Itu match. Ya udah, Joe udah. Dah. 3, 2, 1. 39. 38. 37. Udah, mantap. Dir, ribet. Bacot lu ya baru datang bilang ribet. Tapi bro, kita tuh emang streamer paus ya, bro, bukan ribet. Udah enggak bikin defend enggak sih, udah ada Fredrin Brody? Enggak tahu ya. Onyx menang gua sunat. Padahal gua Onyx 42. Amin lah. Kita record ya, teman-teman ya. Di sini Onyx udah ambil D-Rod loh. D-Rod itu dijadiin tier 1 di Onyx, guys. Komen album baca deskripsi, bro. No, Mas. Alga semangat. Lancar-lancar semuanya, Alga. Gila, D-Rod loh, guys, pick-nya. Mungkin di run-nya masih fleksibel juga ya, bisa dikairi juga ya, gue lihat ya. Ya, bisa. Meteci. Lah ini tiknya. Bang, komen album orang, komen album 50.000, Bang. Ada yang belum gua komen albumnya ya tadi ya, Berti Setiawan. Sabar ya, gua komen dulu deh sambil Berti Dawenan. Bah, Claude di situ dari seorang cewek. Rusak lagi. Claude ya. Semangat cek terus. MM-nya Claude udah. Banyak saya deketin, mantap wanita mah. Onyx Ixia sih, guys. Tadi udah Claude pis suaranya kalau enggak salah. Udah Claude. Udah Claude. Max jangan terlalu takut sama Brody. Tapi Brody jago, guys. Jangan Dota. Tapi Brody kena Tigreal enak sih kita. Kan Brody jago kemarin. Itu jago itu. Brody jago banget, sumpah. Pasang bosekas. Kudu, jangan ngetrol mulu, kudu. Brody itu hero nomor satunya Super Marco, salah. Hero power lah ya. Hero nomor satu. Udah gua komen ya, Bang. Kalau hero power kan banyak. Ini thank you. Bang Berti Dawenan. Enable aja lupa tadi. Okay. Dia pick Tamus ya? Tamus, cok, suaranya. Rasda, sekir gigi, bau banget buat lu. Nova siapa tuh? Friend ya? Wah, lawan D-Rod, guys. Bisla D-Rod. Tamus on D-Rod, guys. Wah. Emang D-Rodnya XP udah fix? Belum tahu. Belum tahu, cuman kalau XP... Kalau D-Rod pinter bisa menang, guys. Cuman kalau knowledge-nya seimbang tetap menang Tamus. Kalau D-Rodnya tank pun tetap kalah ya? Tetap. Kan terus damage, Jo. Yes, udah dari zaman dulu kamu sudah counter Esodia lah, itu lu menangin Uchiha M5 lu sendiri. Fokus kasihan skill bonus. Wah, Teris lah tuh di Road Jungle. Kalau mereka maksa tadi rada sulit kayaknya. Ini keren sih tapi pas pick hero-nya ya. Iya. Merry Christmas Ranze. Draftnya mana Max? Gak ada, game 1 rusak guys draftnya. Let's go guys. Semoga pas udah in game enggak rusak nih. Go boy. Semoga aja pengen seri walaupun enggak punya pacar. Kenang guys, alhamdulillah. Let's go Onyx. Now going into this game. Let's go. A reminder, this is going to be the start of the best of 7 both teams. This is going to be a test of their stamina, of their mental.
How are they going to survive? Gue juga kalau Onyx juara menunggu Tigreal sih guys. Moreover, karena hero momennya banget ya. Hero yang buat menang banget. BTW, apa tadi? Ada Bimo Nobar, mana lah Bimo Nobar? BTW ZZ ke PH. Oke guys. Jangan lupa bilang orang SK Pax. Please jangan dilupain. Game pertama. Langsung kita saksikan. Mana layarnya guys? Layar bang. Nanti ditunggu lagi ya. Layarnya belum cowo. Gue udah ugut. Masa kita ngeliatin dari ekspresi muka. Ah itu kalau dari mukanya Kyrie sih kayaknya dia ke merah dulu ya. Oh dia lagi red buff nih. Oh Boots lagi nahan creep tuh. Ayo buku foto. Oh, ah! Eh itu first blood sih gue liat. Album GJL gue gue cek. Sumpah. Coba gue cek. Meteci. Boots first blood. Oke GJL abis ini ya. Ini nyanyi malah ngeliat nge-vlog anjing. Ya ampun PH, PH. Rusak, rusak, rusak. Rusak cok. Abda thank you. Komen album siap-siap baby cak. Kalau ini menang gue mulet mantap. Nanti gue jelasin ya Fadila ya. Aduh, aduh. Mas kayak Emily Liverpool. Kayaknya menang Liverpool sih tapi skor. Masih rusak kalian? Masih, masih sama kita. Ini karena udah rusak dari draftnya sih, karena kan satu device pasti guys untuk nge-opsin. Gue coba bilang seapa kurus, seapa. Biar seapa nih. That's my boy, Keyboy, buset. Hanya ngelihat itu gimana ya? Panas gak sih? Hanya juga di PH sih. Banyak yang bilang kamu my boy Keyboy katanya. Kamu next season ganti nama aja Kingnya. Karena ini error bye Buki. Karena ini error gua share kode deh nih. Biar gak bosan-bosan amat. Lu akuin gak Mek? Siapa yang gua akuin? Game-nya aja belum mulai minta aku. Nih guys, kode guys. 1 2 3. Mau di end pakai load apa enggak nih? Buset. Skin epic Indo. Oh, perang Indo ya. Aja di video. Ya, udah lihat aja. Nih guys, kode buruan, buruan. Kamus ini gak pernah pick. Happy Sunday bro, tadi udah pengganti juga ya. Thomas, di draft ya. Ntar gue liat draftnya dulu guys ya. Di sini ada Fredrin, Matilda, Brody, Novaria. Ada Tru Klima, Apany. Di down sini ya bener. Tigre Clouder. Onyx lagi, Onyx di era betul. Onyx sukses yang membangun tim tuh. Max kode lagi jangan. Kanan kode di early guys, kiri kode di late game banget. Di road gue late game lumayan sulit sih guys menurut gue. Oh lu ngalangin draft. Abis ini kasih kode lagi. Lu gak keliatan. Tiba-tiba udah mulai, kita masuk ke game pertama. Let's go! Grand Final Indo versus PH. Lu lihat musnya pakai Impurex anjing. Karena lawannya Terizla guys. Biar dia menang B1 ya. Iya. Kan sakit Impurex guys. Lawan Hero. Record aman aman guys, aman. Thank you. Ih, Jonathan Liandi thank you. Akan bermain di game ini. Laudanya pakai flicker. I'm surprised that Braves might is counting his choice because I think in the Philippines where they kind of region that the charge actually on that particular kanjut badak thank you. Emang kalah. Tapi kayaknya kalau the flicker ini buat ngejar kalau ditarik mati lo sih. Buat ini apa? Nova aja. Nova juga. Ya Nova harusnya enggak gampang sih Nova untuk kalau udah juga. Anjir Marco udah dapat Brody-nya, kita tahu kan Brody dia kemarin kayak gimana. Ini D-Rot bakal bisa nge-zoning apa D-Rot lagi. Tamus bakal nge-zoning D-Rot enggak sih tim? Bisa Max. Bisa D-Rot retry lagi. Kalau flop PC ini langsung gua jadi flop PC gua gas langsung kelihatan tuh. Nas. Nice boot 3 orang. Dapat. Nice Kai. Kalau kill enggak? Lu lihat Kyrie mati di D-Rot ya. Lu lihat Amos, lu lihat Amos versus Pirot guys.
Tamu sih kuat banget ya. Gila. Rehan, thank you Rehan. Semua susah lah. Gue jadi inget pis waktu itu pis kita lawan BTR gue pakai Tamus padahal udah gak meta. Iya iya. Oh, gila. Lawan Dirot. Lawan Dirot apa emang Max? Lawan Dirot waktu itu Dirot lagi meta banget Jo. Meteci. Dirot lagi meta Joki, banget. Joki, Bang Jago baru saja memberikan 50 ribu. Kualitas Joki terbaik hanya di Joki Bang Jago. Player Tamus selain lu yang paling jago gak ada lagi Cok. Eh gue tadi ini Cok detik berapa kali ya? Lagi bukan pemain udah kelas. Kan kemarin upper bracket. Jadi kalau kalah 22, 23, 24, 25, 26. Kecepatan detik guys tadi HD nya turun. Wah Kibok di retri Cok. Aman sih guys. Loh ngegas nih. Airi hati-hati. Thank you Asep, Brody-nya menggila nih. Apa ya Sotoy? Di game ini Tamus enak karena lawannya juga Cloud, Cok. Cloud tuh susah loh Tamus. Emang iya Max? Ya kan dia ulti tinggal Vengeance doang, bis. Damage-nya balik. Gila serem ya. Ih, si Brand serem gini Cok. Tiba-tiba draft-nya berbeda sekali ya. Avocado, thank you. Tamus critical jelek bang. Dia bagus Tamus slow sama damage apa half gitu. Jing kibonya dibonyokin. Orangnya aman nggak guys? Kekisaran kegedean. Berarti Tamus di sini enak banget dong kalau Cloud juga enak. Lah, cahaya ilahi. Gila. Sumpah M5 keren banget anjing. Keren banget. Sumpah guys M5. Gua akuin ya. Ya ampun si Lobang. Si Lobang. Gua seperti itu. Gak ada gangguan nih, mulut kau. Kalian setuju gak? M5 tuh terbaik ya? Terbaik. Terbaik. Melebihi paling di zaman kita Max ya? Profesional. Eh, bootsnya. Wah, gila FlapTZ Cok. Wah, udah corrosion dia, Jik. Itu udah corrosion, anjir. Gila. Aram. Yes. Buset. Lu lihat. Cinta, jangan lupa makan. Tamus ya. Abis ini Tamus di spam di rank nih. Gila ini metanya anti-mag banget sih. Iya sama S7. Halo Komet. Sama lu juga sih mas. Meta anti-mag Tamus guys. Saatnya balik sini S7 nama Maxion. Item Tamus masih sama harusnya ya mas ya. Dominance. Sama Corrosion Dominance. Kalau di sini kayaknya dia Corrosion Blade Armor deh Max. Jangan lupa ritual Max bocor Max. Uncle garis bawah it baru saja memberikan 50 ribu. Bang kalau mau cari sepatu bisa cek it. Uncle garis bawah it. Siap, Uncle underscore Aldi. Sabar guys, kalian tahu sendiri Onyx itu bisa mendefend, bisa menyerang. Jadi santai bro. Beda 14 ribu juga kagak ngaruh. Iya. Nya tong hilap, guys RG, hatur nuhun ya. Ini masih beda 3000 doang sih. Aman. Tapi cewek hilang turret sih. Hendra thank you, Amin. Gila, dipanas banget. Menurut gua game ini apa rate sama wah, kalau misalkan game ini kalah sih harus respect Brody sih. Masa bro, gitunya? Brody-nya tuh beda, Jo, gimana ya? Mainnya aneh ya ini. Brody tuh di ban 3 game Jo kemarin pas kita menang. Max lu kaget kan lihat dia main Brody kan? Kaget karena kemarin di ban terus 3 game. Mungkin mereka di sini udah pede kali lawan Brody-nya ya. Bang komen abung gue 50 ribu bang. Maksudnya kan udah ada formula. Kirim 40 ribu lagi bisa. Sabar, kita lihat saja game kedua. Yuk kita fokus dulu guys ya. Tapi di sini Tamusnya sih emang yang dewa banget ya. Early game lah, late game biasa aja tetap. Thank you someone. Amin. Gua juara deh. Gila tapi dia pick Tamus pintar banget ya. Lawannya Cloud, Blessing Duet, kena pengen aduh. Draftnya itu loh mas, draftnya Tamus enak banget di sini. Ya inilah kalau misalnya emang player bisa banyak hero guys ya. Sangat menguntungkan untuk drafter guys. Slap match pertama. Meteci. Ya boleh lah. Lawan apa, Wigerci. Pede kan. In favor of AP Bren. Gua akunya kedua tapi tebel-tebel lawannya. Lu lihat Tamus anjir. Anjir Tamus. Gila. Di depanin semuanya lu lihat. Enggak ngaruh. What
the fuck? Three turtles. Gila, Fabio cok ngamuk cok. Gila, ini tamusnya udah kayak sesuai skinnya banget di filmnya nih anjing. Siapa sih namanya ini? Lawan semuanya. General Kai ini. General Kai. Masa gila ya? Mirip Amos ini. No matter what happens, he's gonna be safe. That's why the two of them just go together and there's nothing that Oni can do. The early game tempo. Beda 3000 netbooknya. 4000 lah ini. But this Thams as well as this Matilda. Well, good news for Oni. Cuma mungkin bedanya kemarin. Thank you guys. Oke, di sini ya. Sons is able to protect himself with the ult coming in from Matilda. So far, a pretty slow. Bisa sih, tapi cewek masih mati nol sih. Tetap farming dia, bisa guys. Onyx itu bisa comeback guys. Kita cuma nafas. Malam Bang R7 baru saja memberikan 200 ribu. Ini kita pakai tiga lagi. Kiai Haji TRL, Kiai Haji P, Kiai Haji Litang, Kiai Haji R. Aneh banget nih orang guys, sebentar ya. Mirip Thamuz orang kan nih? Thamuz lihat biasa aja guys. Zaman orang kayak belum ada corrosion nih guys. It's a combo based hero. You need someone else with physical damage to combo with you so that you're able to just make. Aneh banget suaranya coy aja. Kudu jangan goblok. Kita semua nonton di MLBB Beng Beng kan? Iya. Maksudnya kita semua nonton di MLBB sih, gua bukan MLBB Beng Beng, sorry. Iya, sorry. Maksudnya bukan di e-sport ya kan? Iya, anjing, sorry guys. MLBB Beng Beng. Beng Beng, Beng Beng. Beng Beng. Help me understand this world. Why is keren banget. Wah, Keyboy posisinya bagus banget atau set upload guys ya. Purify-nya cuma satu guys. Si Brand. Dia di sini udah lama banget. Semoga tidak ketahuan ya guys ya, semoga. Jangan apa ada notif AFK aja tuh. Enggak dong. Gerak-gerak terus sih dia tuh. Itu biar enggak kena notif AFK emang. Iya. Bullshit Restian. Astro Echo. Enggak ketahuan. Itu Brodinya. Minta thank you. Ya guys, kita berdua sama ya. Keyboy. Bahaya sih kalau perang ya. Banget. Keyboy. Tapi Valennya masih jauh belum bisa nih. Sabar boy, belum boy. Eh, cicilin dong itu flop TZ. Bangku goblok. Enak jidat cowok flop TZ cowok. Belum boy. Not yet. Not yet. Enggak ketahuan. Enggak mau berharap. Udah keburu dibonyokin ya. Bocin langsung dihajar, cok. Keyboy recall jadinya. Mas. Thank you, Alex. Alex, buat mana, Mac? Alex, buat Onyx lah. Keyboynya... Aduh, guys. Valentina. Dia lagi ngelihat chance sih sebenernya. Lihat, Brody masih 0. Ini bokeh game kalah, Brody wajib. Gila ya, gara-gara satu Thamuz doang ya. Iya. Kagak ada counter ini, Jo, si Jo. Iya, gamenya bener-bener dipegangin banget, anjir. Gak ada stun, gak ada damage. Harus nunggu Cloudy banget nih sama Valen Fett. Lama-lama di situ cuma buat balik, gak bisa, guys. Boots-nya itu mati ya, jangan melihat dari satu sisi doang. Jadi tolong ya. Amos itu lo tigra juga ya. Baru 6000. Sama ini baru game 1 bro Thomas. Sama kan? Onyx needs to respect that. They need to make something happen now. How's the clear though, right? I mean Onyx right now they're trying. Anjir sakit banget brodingnya, cok. Tapi di game ini chance comeback-nya enggak segede kemarin sih. Ya. Soalnya enggak ada lead ya. Enggak ada hero high ground. Enggak ada hero clear web. Emera thank you. Game kayak gini guys Valen susah banget mainnya. Susah banget. Ini Valen ngambil apa nih Freddin ya? Freddin. Jangan kamu kali. Ya bagus banget. Nanti kencang banget nih Freddin. Ambil Matilda paling, kayaknya paling berguna ngambil ulti Owen doang dah. Yeah. Matilda lah. Matilda, ya Owen. Jadi bisa ngepung-ngepung terus ulti balik. Yeah. Di nanti. Pokoknya gue udah bilang dari tadi guys, sampai game ini kalah ini Brody harus ban. Jangan eksperimen. Matilda. Eh, kucing.
reaction to what AD Brand is given them. Cuma kalau dibilang impact banget belum isi impact itu si Brody-nya ya. Belum tapi Tamusnya yang benar-benar game changer banget. Alex baru saja memberikan 177.777. Lapu kasih semangat Onyx Lasvaldi. Semangat Onyx bisa yuk. Walaupun tertinggal jauh di sini. Momentum bisa dibuat, kasih tahu. Ya, kalau Teddy Zladirat soalnya kan thank you Bang Alex. Kalau lu main Yuzhong pasti menang si Cici Kill. Sama Izati lebih penting. Yuzhong lu tinggal bikin dominan saja udah menang lane anjing. Lawan Tamus. Kalau Khalid kalah juga sih. Nah, ya, sekarang menurut gua itu menurut gua itu hero-hero XP ya kalau misalnya menang 60-40 selagi dibantu junglernya itu bakal jadi imbang guys ya. Kalau junglernya Nolan Gunifer enggak ngaruh. Kalau Dirot dipegangin. Lu lihat itu. Sapi anjir. Kerbau anjir kerbau woi gila lu kerbau. Waduh. Wih dapat banyak tapi enggak bisa. Recovery. Joki, Bang Jago baru saja memberikan 50.777. Kualitas joki yang terbaik hanya di Joki Bang Jago. Tapi udah terlalu bagus. Tetap Brody-nya sih. Onyx baru saja memberikan 100.000. Thank you Onyx. Ini beda sih sama game satu yang kemarin. Udah game satu kalah cok pasti ini. Gila galak banget. Astagfirullah. Beda nih, ini soalnya beda banget. Buat thank you. Kalau kemarin tuh game 1 kita masih mereka itu susah untuk naik high ground-nya. Ini mereka punya Tamus ya. Lah ampun kayak Joget kumanjian. Tunggu one and three makasih Mandy deh ya. Joget lu sekarang lu. Eh Bang Giri.